Kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Menurut saya kemerdekaan ini sudah, Indonesia sudah merdeka. Karena pejuang-pejuang zaman dulu sudah memperjuangkan untuk kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan itu ialah suatu umat yang bersatu, Mbak. Kalau hanya untuk membeda-bedakan itu belum merdeka namanya. Jadi menurut kami arti tentang merdeka, jadi seperti dalam bahasa merdeka itu sendiri, ini kan terkait dengan peristiwa Indonesia merdeka, kaitannya dengan penjajahan bangsa asing Jepang waktu itu menjajah di Indonesia. Jadi alhamdulillah bagi kami merdeka itu kita pemerintah Indonesia bisa menentukan kebijakan sendiri, baik itu dalam menentukan undang-undang, dalam memilih presiden dan lain sebagainya. Kita sudah bebas lagi, ya, tidak terpengaruh oleh bangsa asing. Sudah, tapi yaitu bagian besok jangan sampai ada yang masuk lagi penjajah itu. Jadi betul, kita sudah merdeka, Mas. Saat ini di mana bangsa ini merdeka seperti yang diketahui pada umumnya pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Kita sudah bebas dari bangsa asing. Menurut saya pribadi belum merdeka. Tapi kalau yang lain-lain mungkin sudah merdeka, karena saya kemerdekaan buat saya ada apabila gini loh, saya defabel. Saya cuma ingin akses buat defabel, contoh dari tempat-tempat keramaian atau ATM atau apa harus ada akses buat kursi roda. Berarti itu saya baru saya merdeka. Belum, Mbak. Kalau untuk saat ini kita belum merdeka. Masih di antara satu lainnya masih membeda-bedakan antara agama ini dan agama itu. Kalau kita bersatu, melainkan bedakan agama, mungkin itu sudah merdeka. Seperti itu. Harapan saya untuk Indonesia, yaitu Indonesia lebih maju ke depannya, terus lebih saling menguatkan antara satu sama lain, gitu. Semoga Indonesia ini tetap merdeka terus, pokoknya tidak ada penjajah lagi yang masuk. Harapannya untuk Indonesia, intinya lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan mempersatukan umat yang ada di Indonesia ini bisa akur seperti itu. Dan jangan ada saling membeda-bedakan di antara umat Islam dan antara umat yang lain. Harapan saya untuk Indonesia ke depannya lebih maju lagi dan lebih makmur lagi dan pemerintahannya lebih bijaksana kembali, dan satu, mudah-mudahan akses defabel segera diadakan tempat-tempat tertentu, tempat-tempat yang ramai-ramai supaya kami defabel bisa menikmati seperti orang lain. Harapan kami ke depan untuk Indonesia, jadi alhamdulillah kita Indonesia sudah merdeka. Jadi dulu
kemerdekaan ini di apa ya, di taruhkan dengan jiwa raga bahkan nyawanya oleh para pahlawan, para pejuang bangsa kita dulu ya, dan berkorban jiwa raga seperti Bapak Sudirman Diponegoro dan sebagainya, mereka berkorban untuk bangsa kita Indonesia. Dan sekarang kita sudah merdeka, dan sekarang tugas kita adalah mengisi kemerdekaan itu sendiri, yaitu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang positif, demi apa, semua itu berguna untuk Nusa dan bangsa. Dan jangan sampai kita selaku generasi muda, kita isi kemerdekaan ini dengan perbuatan yang tidak baik, ya, seperti yang kita ketahui, maaf ya, seperti minuman-minuman keras itu yang sampai sekarang itu melanda di bangsa kita. Ini yang patut kita cegah. Dan ini memang tugas ini berat, ya, berat sekali. Tapi ini insya Allah nanti kita mampu ya mengatasi hal seperti ini. Ya.